Saya kira itu kronologis kenapa kita ambil tema ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan Mario Pokja. Terima kasih juga atas saya mati di sini. Teman-teman, ternyata tema yang pertama yaitu visi pariwisata terancam gagal. Tema ini kita ambil karena apa? Karena kita melihat visi bupati mengenai pariwisata ini sangat luar biasa. Kita juga agak prihatin karena pariwisata yang paling terdampak dan kami katakan dibunuh oleh pandemi. Tapi katanya ngapain pakai lomba-lomba ini kan ribet. Ini kan jadi akhirnya kesadaran dari pemerintahnya saja tidak ada. Kan begitu. Nah, boro-boro hatena, boro-boro tekadnya kayak gini, boro-boro semangatnya. Sementara hal yang kecil saja dia tidak mau. Nah, kemudian betul sering didiskusikan bahwa Dinas Pariwisata bukan eksekutor. Dinas pariwisata itu adalah jembatan saja. Bagaimana pelakunya adalah pegiat pariwisata. Ya kayak Kang Mani, kayak Kang Mumu. Kemudian di sini ada pegiat pariwisata kayak Kang Dewi yang punya kawasan Gurian, punya kafe juga kan. Nah, 2021 ternyata ada perubahan Perda 5 tahun 2019 tentang RPJMD. Apakah ini berkaitan dengan